Arin, tapi sungguh orang yang faham Islam ni, biar dia tidak tidak di sana berlakunya lompong-lompong yang menyebabkan dia di melakukan jenayah yang menyebabkan perjuangan Islam terbantu. Ha, di antaranya dia sebar maklumat. Ha, dia beri maklumat-maklumat yang rahsia. Lepas tu makna kriteranya lembek mulut. Ini ramai lembek mulut ni. Ha, benda yang tak sepatutnya kabur, tak payah kabur lah. Nampak tu? Ah, ni dia. Ni ramai lembek mulut ni. Hak benda tak kabur, sepatutnya tak kabur, ia kabur. Allah Rabbi. Baik. Jemaah memerlukan anggota yang sihat. Bukan sahaja sihat fizikalnya, tetapi juga sihat akal fikiran dan jiwanya, iaitu bebas dari penyakit nifak yang amat berbahaya itu. Sebab itu berhati-hatilah memilih anggota jemaah. Terlebih dahulu hendaklah ditanbiah akidah mereka. Setelah mereka benar-benar faham, barulah diizinkan mereka untuk menganggota saf angkatan. Mudah-mudahan tidak akan berlaku apa yang disebut sebagai menggunting dalam lipatan atau menikam kawan seiring jalan. Nampak tu? Ini penting je, kita ni kena ada marhalah ta'rif, marhalah takwin, marhalah tanfiz. Ada dia. Hasan al-Syahid, Hasan al-Banna cukup hebat. Oh, tengok Hasan al-Banna cukup hebat lah. Dia mula-mula dia duduk di Ismailiyah tu. Dia duduk Ismailiyah tu, dia masuk sejid. Dia tengok masa dia tu, dia cikgu, cikgu matematik lah. Masuk sejid, dia tengok masa dia pergi Ismailiyah tu, dia tengoklah sejid tu orang baloh dua mazhab. Yang pertama Salafi, yang keduanya ada sikit Wahabi. Dia senyap eh. Dia dengar orang ceramah bersebut lah. Dia dengar je. Dia tak cakap lagi. Dia tengok dulu macam mana fiqhul waqi' dia. Keadaan masyarakat asal tu guana. Dia senyap je. Nih. Jadi akhir bila dah sebati tengok dia kenal dah orang ni, baru dia cakap. Dia buat jalan, dia menjalankan urusan dia. Tapi dia dah buat pangkalan di masjid. Pasal dia tahu dah masa tu gerakan Salafi dan gerakan Wahabi sedang mendasari masjid tu. Duk baloh. Duk bucunu Salafi. Duk bucuni Wahabi. Faham tak? Akhirnya duk guna sejid aja tu. Dia guna kena kopi. Dia guna kena kopi. Dia pun cakap dengan budak-budak muda. Cakap, cakap, cakap. Satu hari lima minit cakap bab agama. Faham tak? Esok pergi pula, lusa pergi pula. Akhir sekali je ramai orang tertarik dengan dia ni. Tertarik. Jadi orang hak Salafi pun pergi juga dengar. Wahabi pun degit dengar juga. Jadi bila gitu keadaan, toke kedah tu suka lah Jesus. Toke kedah tu suka lah. Pasal ramai-ramai nak dengar kuliah Hasan al-Banna je. Tapi bila gitu takkan nak order kopi osa. Faham tak? Order air makan, makannya laku molek. Jadi apa sebut Hasan. Akhir sekalinya bila dah ngajar budak-budak muda dah tertarik ni, akhir sekali pun nak kata, wahai imam, kita buat surah lah. Sejid ada dah. Sejid ada dah waktu tu. Kau sekira je apa dia apa betul benda tu, Hasan al-Banna cakap dia sejid, tapi dia buat surah dah. Kita buat surah lah. Kita buat markah lah. Kata anak murid dia. Kata Hasan tak apa lah, cari lah tapak tanah. Cari kebetulannya tanah tu duduk di tempat sebelah karaoke. Macam kita karaoke lah. Macam cerita dulu Piramli zaman dulu lah, faham tak? Makna kalau okey lah. Jadi begitu pakat lah ada wakah tanah situ, pakat bangun. Penihasan Al-Banna macam kuliah. Jadi duduk sebelah kalau okey, faham tak? Kawan ni baca ayat Quran, dah dia degung-degang, faham tak? Jadi dia kata dia. Tak, yang orang sebelah duduk baca ayat Quran, kita degung-degang. Jadi pok-pok dia memikir. Akhir tutup disko, tutup kalau okey, duduk kabur je. Hebat dah hebat. Ini di antara fakta ni. Bukan Hasan al-Banna masuk disko, masuk karaoke. No. Ni fakta yang kita betul. Kena perbetul balik. Masuk je bukan marah pergi masuk disko. Tak marah. Pergi lah nak dakwah disko pun. Tapi kena faham fakta Hasan al-Banna tu bukan Hasan al-Banna masuk disko. Macam kita lah. Faham tak? Sebelah surat kita ni ada dengudang. Faham tak? Kita pun ceramah kuliah. Kalau akhir sekali dia faham tak? Jadi kita dengudang. Faham tak? Orang duduk baca ayat Quran, akhir tutup di sekolah. Faham tak? Itu dia hasil daripada dakwah Hasan al-Banna tadi. Apa nak sebutnya? Apa nak sebut bagaimana fiqhul waqi' yang dipahami oleh Hasan al-Banna tadi menyebabkan dapat menarik orang ramah. Faham tak? Pasti tahu keadaan semasa tu. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar nabinya. Jadi Hasan al-Banna, dia yang pertama sekali dia sebut mesti ta'rif.
mesti kena faham dulu perjuangan Islam ni apa dia. Ta'rif. Ta'rif. Bila dah ta'rif, takwin, pembentukan. Bila takwin, kena tanfiz, baru kita beri amanah ke dia. Masuk barulah bila dah melalui proses ini, baru dimasak. Baru dimasak. Baru dipaham, selok-belok. Sepak terajangnya perjuangan. Lepas tu, kalau dia tak faham, maka banyaklah benda yang berlaku fitnah. Hasil kita tak faham. Lepas tu, akhirnya, apa dia sahabat-sahabat yang bersambung dengan Hasan Al-Banna ni, diberi gerakan yang cukup hebat lah. Sampai mereka Ikhwan Muslimun ni diharamkan di Mesir. Hebat dah hebat. Pasal apa? Pasal orang yang dikader oleh Hasan Al-Banna tu solid sungguh. Apabila nak dibunuh Hasan Al-Banna kan tahun 48 kan, bagaimana bila takak betakak mana Hasan Al-Banna, semua orang Ikhwan Ana Hasan masing-masing mengaku Hasan Al-Banna belaka. Hasan Al-Banna, seribu orang mengaku Hasan Al-Banna belaka. Penipala polis Mesir nak kabur. Pasal apa? Solidnya akidah tu, tak berani nak kabur rahsia. Lepas tu mereka sanggup mati daripada kabur rahsia Ikhwan Muslimun. Allahu Akbar, hebatnya orang dulu. Nampak? Itu dia. Baik. Allah telah mengajar Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam supaya mengetepikan golongan dalam dua muka ini dari menyertai sebarang peperangan buat selama-lamanya. Ini kerana mereka telah enggan pergi berperang pada peringkat pertama setelah diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata makna kita ni akan diuji oleh Allah dengan peperangan. Nampak tu, nak berjihad. Kalau mari berzikir, mari surah je, tak jadi apa, faham tak? Siapa nak marah kita? Dah, siapa nak marah? Start motor perak mari surah, start motor perak mari surah, siapa nak marah? Habis punya motor, habis macam motor demo, dah. Bukan habis motor hamba. Tapi bila sebut berjihad, tengok tu. Marah lalu dah. Hak ni kena penting. Maknanya jihad ini penentu. Piawaya yang digunakan oleh Allah nak tengok orang tu layak tak untuk bergelar sebagai orang mukmin. Tu disebutlah hadis. Hadis sahih. Man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa famata mitatal jahiliyah. Bersiapa yang tidak berperang dan tidak ada wa lam yanwil ghazwa dan tidak ada niat pun nak perang. Nampak tu? Dia tidak berperang dan tidak ada niat pun nak perang, maka mati dia mati jahiliah. Kamu tak mahu tafsir ya, mati jahiliah macam mana, faham sendiri. Lepas tu siapa pekat, ada hadis yang lain lagi, Man jahaza ghazian fahuwa ghazin. Kalau dia tak mahu pergi pun, kalau dia tak sempat nak pergi ataupun dia memang tak boleh nak pergi contohnya, maka dia menyediakan orang yang perang tadi. Dia menyediakan kuda untuk berperang macam Sayyidina Osman kan. Masa perang Badar, Osman tak boleh pergi perang. Masa kata-kata Ruqayyah sakit. Nabi berkata, wahai Osman, mengganti aku di Madinah. Masa saya pergi perang, masa keluar Badar, kata Nabi. Tapi Osman ambil kuda, beri pada orang nak pergi sama Nabi tadi. Pasal Nabi sebut, man jahaza ghaziyam. Bersiapa yang menyediakan kelengkapan untuk orang berjuang, fahuwa ghazin. Maka dia itu sebenarnya berjuang juga sebenarnya. Jadi maka nak ambil kelebihan ni. Kalau tak ada juga, famata mitatal jahiliyah. Kalau tak ada, tak pergi berjuang. Tidak ada niat nak pergi berjuang. Lepas tu tidak juga menyediakan orang untuk berjuang, maka sesungguhnya dia mati jahiliyah. Allah.